Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi lagi soal aplikasi TikTok nih. Nah, tahukah kalian gimana sih cara melihat voucher promo di TikTok untuk dapatkan harga belanjaan yang murah? Nah, kalian pasti sudah tahu ya TikTok bisa digunakan untuk belanja online. Nah, saya akan kasih tahu kalian gimana caranya melihat voucher promo di TikTok. Oke, langsung saja kalau kalian sudah punya aplikasinya dan sudah punya akunnya, yuk kita langsung buka TikTok untuk mulai lihat vouchernya. Nah, di sini kita kembalikan dulu di awal ya, di halaman awal. Ini adalah halaman utamanya. Nah, kalian bisa cek untuk voucher promo di TikTok dengan klik di bagian shop di sini, klik aja di bagian shop atau bagian fitur belanja online-nya ya. Lalu kalian klik yang bagian garis 3 di atas sebelah kanan pojok ini. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada yang namanya voucher. Kalian klik bagian voucher. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, disinilah kalian bisa melihat berbagai voucher yang bisa kalian manfaatkan untuk dapatkan harga murah ya, belanja online murah di TikTok. Misalnya di sini ada voucher ongkir ya, diskon ongkir 45.000 untuk pesanan 10.000 ke atas. Ini kadaluarsa dalam 6 jam. Lalu ada lagi diskon ongkir 53.000 tanpa minimum belanja. Ini kadaluarsa dalam 24 jam dan ada diskon 25.000 minimal belanja 50.000 kadaluarsa dalam 24 jam. Ini bisa nih digunakan. Ini ada TikTok 1. Nih bisa nih ya, ada vouchernya juga. Terus ada pengiriman 2. Nah. Oke, jadi kalian bisa menemukan beragam voucher untuk dapatkan harga yang murah di bagian sini ya. Kalian ingat di bagian shop, lalu ke bagian garis 3 tadi, lalu klik di bagian voucher untuk lihat voucher yang ada di akun kalian. Oke, jadi selamat menggunakan dan memanfaatkan voucher-voucher di TikTok ya. Sekian informasi hari ini yang membahas soal cara melihat voucher promo di TikTok. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan kalian juga bisa berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.